Oke, udah masuk tempat dan Vigo belum immortal. Yo guys, balik lagi sama gue Fortnite Toso, dan sekarang kita akan lanjutin arena yang cobain tim arena ya. Oke, kali ini gue coba tim ofensif ya. Kita akan coba tim ofensif yang dulu ya. Tapi ada sedikit twist ya. Gue ganti Gerard sama Jack. Oke, sebenernya pakai Gerard juga masih bagus sih, nggak usah pakai Jack ya. Jadi tim ofensif ini yang frame merah cuma Fai sama Jack di tim gua. Tapi bisa aja Jack ini diganti sama Gerard atau enggak sama Colt. Bahkan kata gua Colt lebih bagus ya, karena banyak yang paralyze kayak anti, terus belum lagi ada Fenrir, skill awakeningnya Fenrir tuh bisa nge-awaken apa bisa nge-paralyze juga. Jadi kemungkinan besar pakai Colt bisa sih ya. Nanti gua akan coba pakai Colt juga. Nanti akan kita lihat siapa yang lebih enak ya dipakai. Soalnya Jack ini masih 40 gua. Cuma dapat satu itu pun dari gratisan ya. Bukan gratisan dari tuker 6 hero frame merah. Jadinya masih belum apa. Pertama gua sih pakai Randir dulu ya. Oke, pertama dari Randir itu lethal 2, block 2, attack, defense, block rate reduction, terus ada increase awakening dodge. Ini kita kasih antara kasih ini atau bisa kalian kasih taunt. Tapi sekarang udah jarang gratis pakai taunt ya. Jadi gua rasa sih pakai ini cukup. Ini taruh depan solo biar dia kuat banget ya. Biar dia agak keras, karena kalau kalian pakai satu depan empat belakang, satu depannya ini nambahin defense berapa persen tuh gua lupa. Tapi kalau udah level maksimum ya formasinya. Ini mirip kayak gini aja. Terus saya gosok kayak gini. Kalau Raptor itu biasanya kasihin defense semua sih. Jadi kurangin attack dari magic, kurangin dari offense, sama kurangin dari universal. Oke, selanjutnya ada Dylan. Dylan ini crit lethal counter 2, gue menjadi dia sebagai main counter ya. Cuman gue rasa sih Dylan main counter agak-agak sedikit susah sih. Soalnya gimana ya, gampang mati gitu. Dylan ini cuma bertahan dari guardian ringnya aja. Juga dia gak boleh kena paralyze, electrify, dan lain-lain ya. Flip, pokoknya yang ngeberhentiin dia buat dari counter. Kalau silence sama blind itu juga silence gak berhentiin counter, tapi kalau blind masih berhentiin counter. Jadi harusnya banyak sih, harus banyak sih ini juga. Oke, dia crit lethal, counter 2, terus ada crit damage ya, pay attack crit damage. Ini kasih ke fire juga bagus. Awakening Judge, terus ada counter red. Terus di sini ada ini, aksesoris Yonhi gua. Lihat, improve sekali, lihat di sini ya. Paralyze Sleep sama ini, electrify. Kalau kalian pakai Colt ini nggak usah pakai ini, karena Colt itu udah anti paralyze 12 turn. Jadi ada kemungkin apa, jadi ada enaknya juga pakai Colt ya. Dia juga selalu dan ultinya lumayan sakit Colt. Terus di sini ada ini ya, apa fighter soul-nya sama counter ya. Ini kalau kalian nggak pakai main counter, kasih aja HP. Oke, ini buat Fai, speed 2, max HP 2, awakening, skill use chance, awakening jolt sama speed attack. Ini bisa dikasih satu lagi PL Tech sih. Kita nggak perlu skill usage, tapi nggak perlu awakening judge sih kayaknya. Tapi gua mentingin stepnya ya. Jadi stepnya ini kan adanya di 1, 2, 3 ya. Jadi agak sedikit susah kalau gua ubah fire-nya. Limit-limitnya kayak gini. Ini anti reflect kita ganti aja kali ya. Sekarang tuh udah zaman-zamannya Rudy sih. Jadi gua agak takut sih kalau pakai nggak pakai anti reflect sih. Cuman kalau kayak paralyze stone itu perlu diwaspadain juga. Jadi kita ganti aja ke electrify, karena gua ketemu banget banyak banget tim Regen Life waktu gua tes mana arena. Oke. Okay. Terus ini gua ada remove debuff ya. Wajib punya nih remove debuff ini, wajib punya nih buat Fai biar dia bisa immortal ya di turn keempat. Kalau kalian mau lebih aman lagi, Fai-nya kasih Guardian Ring. Guardian Ring sama ini sama remove debuff itu udah enak banget. Fai kalian nggak bakal kena damage juga. Nggak bakal, dan di turn keempat pas damage nya itu udah bisa masuk, immortalnya udah bisa aktif juga. Jadi itu ACC yang harus kalian cari ya, dua substat itu yang di move debuff itu. Oke, ini ada ini juga ya. Sekarang lagi zaman-zamannya
lagi zaman-zamannya ini sih, offensive sama universal sih, pakai Abel, orang-orang pada pakai Abel. Nanti itu mau gue cobain juga yang Abel tim universal. Ini Jack gue nggak tahu ya, Jack ini masih belum selesai gue buildnya ya. Gue kasih Yusen supaya dia bisa ini ya. Soalnya Jack ini kalau nge-skill dia akan nge-heal. Kita kasih apa ya? Paralyze aja kali ya. Anti paralyze atau anti stun ya? Anti silence dulu. Sama anti flip sih, wajib pakai anti flip sih kalau ketemu Yonhee ya. Oke, ini crit 2, max HP 2, skill use chance, awakening jots, recovery skill kalau dia nge-heal. Terus di sini juga dia ada hide sama remove debuff. Ini tadi udah kasih lihat ya. Electrify, use chance sama silence. Fighter soalnya nggak ada. Ini Fenrir, 2 speed, max HP 2. Speed ini sebenarnya nggak penting sih. Mungkin Fenrir itu 2 critical ya, lebih tepatnya ya. Kalau kalian lihat di statistiknya itu bisa 2 critical kayaknya buat Fenrir ini. Cuma udahlah pakai 2 speed aja lah, nggak apa-apa. 2 speed, 2 max HP, Awakening Jaws, spell attack, use chance. Terus di sini ada... Kok gini? Oh, pantesan. Gue belum set ininya kemarin. Oke, gue udah ganti pakai ini ya. Recover HP, max HP jika udah turun 50%. Willful sama dia recover HP kalau dia nge-skill. Terus ininya, Fighter Soul-nya... Mungkin damage taken from magic-nya kita ambil aja ya. Cast rate, damage death low universal, nggak penting. Itu settingan rate ya. Nah, kita gini aja. Oke, jangan lupa mastery gini. Dan pet gua masih level 8 ya, belum gua naikin. Ini kita naikin dulu ya, cobain ya. 8000 pet essence ya. Kita coba naikin Delo dulu ya, ke level 10. Kalau bisa atau enggak nih Delo, masuk ke level 10 atau enggak nih. Gue udah males sebenernya. Gue udah 9200 ya pet essence ya, berarti bisa sekitar 10 kali lebih ya. Disini gue ada... Kita pakai ini dulu bentar. Nanti kalau enggak kita... kalau udah naik rate-nya, kita baru pakai yang emas. Level 8 ke level 9, ayo. 1, 2, 3. Fail. 26. 28, masih sekali lagi pakai yang ini. Tiket silver ini bisa kalian farming masalahnya, jadi gampang banget. Aduh anjir, masih fail tuh. Cuma 28% cuy, masalahnya. 30. 40. Ini... Duh anjing. Oke, 30 mentok ya, kita coba pakai ini baru. Nice, tinggal satu level lagi ya. Pertama sih gua rasa naikin dulu rate-nya pakai ini, baru pakai ini ya, baru pakai yang emas. Kalau udah rate-nya udah mentok. Ini kalau salah rate-nya 20% deh mentoknya. 8. Masih bisa 10 kali lagi ya. Sukses dong. Ini lagi orang males main 7-nya tuh gini anjir. Lihat anjir, parah kan naikinnya. Udah pet access-nya susah. Ini mentok nih kalau nggak salah, 20% tuh udah mentok. Kalau kalian nggak pakai cuma 10% masalahnya. Gila banget, ini harus pakai gold tiket ya. Oke, level 10. Gila, kalau pakai gold langsung naik semua. Oke, udah level 10 ya, jadi kita cobain langsung Delo level 10 dengan tim ofensif zaman dulu ya. Cuma dengan sedikit perubahan dari item-itemnya. Kayaknya dulu gue nggak ada counter deh, perasaan. Atau ada ya counternya dulu ya. Astaga, gue lupa tuker. Astaga, gue lupa tuker ini. Lupa tuker. Aduh. Kayaknya bagusan pakai tim mereka deh. Nggak pakai Jack ya, pakai Volt ya. Mereka udah ketek pertama, skill pertama. Gila emang. Oke, Tony Chris. Buset itu Jack skill use chance gak keluar anjir. Oh gila kena silence. Nice, udah masuk di damage-nya. Oke. Dia duluan dong.
Aduh, ini gak guna banget ya. Gue udah lupa sih cara main tim ofensif gimana ya. Mesti lihat video gue yang lama. Gila kalah. Tuh, gue kayak masih bingung banget kalau main tim ofensif gitu gimana. Pakai Jack apalagi ya. Kalau pakai Colt, gue kayak bisa, bisa menang deh. Colt soalnya sakit sininya nih. Dia ada armor destruction juga. Sama gue lagi lupa ngasih ini ya, serangan gue jadi gak sakit ya. Masih pake Yomi gue kemarin abis arena ya, GVG ya. Mungkin itemnya salah sih, harusnya Jack kayaknya gue kasih Guardian kali ya. Hampir semua seorang pakainya Guardian sih kalau tim ofensif ya. Terus dari tadi Fai gue diem ya, padahal dia leader attack loh. Attack leader dari tadi ngapa-ngapain Fai game Black emang. Terus ini orang-orang udah pakai anti electrify atau gimana sih, kok electrify gua nggak masuk-masuk sih dalamnya? Oh ininya kali ya, formasinya kali ya, gua lupa ubah ya. Orangnya back, yang back. Ayo Fai, tolonglah. Oke ini, nge-heal ya. Bagusan lagi kalau dia ada ini ya. Kalau si ini apa dia si Fai ini ada si Fai. Jack ini kalau ada ignore kayak remove debuff gitu mantep tuh kalau ada. Soalnya dia buat frame merah gua rasa susah sih. Jack buat frame merah susah sih. Walaupun ada yang pakai ya. Dia ningkatin defense sih cuma tetap kayak enggak guna gitu. Oke, udah masuk tempat dan Fai gua belum immortal. Oh, rata langsung gila. Immortal. Oke, ini gak apa-apa. Soalnya ini juga Agniasen juga sakit tuh. Fai itu mainnya Agnia Flame-nya sih. Agnia Flame-nya emang ada otak kalau Fai. Jadi tim ofensif tuh emang khususnya di Fai. Kalau buat Jack, gua rasa tadi kan asalnya gua pikir kan kalau dia ada 4 offensive kan nambahin defense 3000 ke semua alive kan. Jadi gua ngerasa lebih survive. Gitu maksudnya. Tapi kayaknya kalau lebih survive kalau ada Rudy sih. Terus kayaknya Fai perlu gua hide deh. Bahaya anjir kena terus. Tapi dia ada Judas juga. Judas bisa sih. Ini kalau udah 42 enak banget nih. Kalau udah 44 enak banget nih. Dia udah apa, kurangin 2 turn. Rudy juga bisa nge-reflect sih. Cuma Rudy kalau gue pasang, nah kenapa gampang banget mati. Oke. Cep, cep, lumayan. Rudy nggak terlalu sakit sih. Oke. Okay. Nih masalahnya kalau nggak pakai Colt ya. Ini masalahnya. Gitu. Lu perlu satu hal yang apa? Lu perlu satu trait lagi yang makan satu trait lain gitu. Udah menang ini. Rudy kalau udah kena aktif saya udah gak ada obat sih. Mati aja lah. Ini juga sama aja. Sama Fear ya, Fear juga bagus sih. Gua rasa bisa pakai, bisa sih pakai Colt. Jadi nggak harus pakai ini ya, harus nggak harus pakai Jack ya. Nice, tadi Chris.
perlu pakai anti slip juga ya, soalnya sini dia pakai Yonhi sebagai ini ya, counter ya, main counternya balik di Yonhi ya. Tapi masih nol. Ini di bentuk offset sakit nih. Oke. Okay. You're dead. Cerop, cerop, cerop. Enak sih kalau pakai tim kayak ginian. Delon sih, Delon sama Fai. Buat core core dari tim offensive tuh mereka berdua. Oh, pressure-nya sakit, cok. Oke, lumayan lah. Udah banyak menang ya. Tadi cuma kalah sekali doang di awal doang ya. Tapi nanti kita coba lagi ya. Ini baru sekali coba di tier merah. Kita coba lagi di tier grand. Biar lebih... tier grand. Tier ungu ya. Biar lebih kerasa ya. Ini ya, pakai Jack juga nih. Timnya. Oh gila, oh, tiap saya udah bisa rilis. Oke, dia berapa sih? 42 ya? Oh, 40. Jack maksudnya kalau 42 enak. Jack 42 enak. Dia sakit, serangan semua, apa atas bawah itu sakit. Cuma masih belum tahu loh, Jack itu gimana ya? Ini kalau dibet sama Electrify. Cerep! Cerep! Oke, Delonnya masih ada imun ya, sayang sekali ya. Padahal kalau nggak ada, mati tuh Delon. Nah, maksudnya kenapa Delon gua minta main counter? Maksudnya gini, Delon cepet-cepet berubah. Pas Delon berubah, jebret counter, jebret counter. Dan karena dia udah berubah, sekali counter 3 orang gitu, enaknya gitu maksud gua. Ya, kenapa kalau ada yang nanya dia lontong counter? Oke, bleed, posisi, ini juga lumayan sakit sih. Oke. Di blind ya, kalau blind nggak bisa counter ya. Jadi perlu, apa kalau ACC blind juga kadang-kadang agak perlu sih. Oke, ini Delon. Delon musuh. Sakit cuk. Gitu ya, Jack lumayan lah, lumayan lah. Bisa nge-heal penuh lagi darah gua. Cuma dia harus nge-skill gitu. Dia nge-heal tapi emang harus nge-skill ya. Tapi kalau menurut gua sih dari segi Jacknya sendiri sih agak-agak biasa aja buat dari skillnya ya. Cuma efeknya lah, efeknya nge-heal itu lebih gila daripada efeknya. Mungkin sama kayak efek apa ya? If ya, sama kayak if. Cuma kalau if itu di-apply ke orangnya sendiri, jadi orangnya tuh mau nge-skill, mau ngapain selama 8 turn, dia akan terus dapat darah, lifesteal secara otomatis. Jadinya nggak perlu si ini nge-skill, si itu nge-skill, nggak perlu, jadi pasif. Jadi kenapa itu if itu masih pasti jadi core dari tim Magic ya. Tapi kalau tim offensive gua rasa begini cukup lah. Dengan adanya Jack ini, tadinya mau bikin tebel gitu asalnya gua, rencananya. Cuma tetap aja lah, udah ada ignore defense, jadi kayak defense itu percuma sih sekarang. Oke, ini tim ofensif gua ya, yang kebanyakan nanya, tim ofensif mana bang? Tim ofensif mana bang? Nih, tim ofensif gua ya, yang kayak gini ya. Ini nanti gua akan coba lagi beberapa variasi ya, karena tim ofensif itu asal ada core-nya aja, sisanya bisa dimainin gitu. Asal ada Delon, sama asal ada Fai mungkin, kalau pakai Fai. Itu udah jalan sih tim ofensif. Besok kita akan coba tim Dead, terus tim ini ya, timnya Universal ya. Itu yang mau gue coba juga sih. Tim Abel. Oke, mungkin sekian videonya. Jangan lupa like dan comment dan subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan info, gak upload video selanjutnya. See you on the next video and bye.